Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxFly Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara mengecek aplikasi mana yang baru saja diupdate di Windows 10 kita di sini. Dan caranya seperti apa? Di sini akan langsung saja kita mulai. Dan caranya di sini kita dapat ketahui melalui aplikasi store di Windows 10 kita di sini. Jadi pertama kita buka dulu store di Windows 10. Cara mencari aplikasinya jika Sobat belum tahu, dapat kita klik start. Kemudian ketik saja di keyboard store. Nah, di sini aplikasinya langsung saja dibuka. Jika sudah terbuka, selanjutnya kita klik menu opsi, yaitu ada di 3 titik di samping menu profil atau icon profil kita. Kita klik menu opsi. Kita klik. Nah, muncul beberapa pilihan, kita klik yang download and update di sini. Kita klik download and updates. Nah, di sini dapat dilihat aplikasi ataupun program mana saja yang baru saja diperbarui ataupun di-download. Nah, di sini dapat dilihat ini diperbarui kapan. Dapat dilihat di keterangan yang sini. Yang paling kanan di sini ada keterangannya kapan diperbaruinya. Dan untuk aplikasinya ada di sebelah kiri, paling kiri dia ada keterangan. Misalkan di sini yang Windows Camera. Nah, dia kapan diperbarui, yaitu diperbarui hari ini. Nah, itu keterangannya ada di situ. Daftarnya dan juga keterangan waktunya. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini ada detail seperti jenisnya, apakah aplikasi ataupun game, dan juga di sini ada versinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.